yo, konco-konco sing podo akur kabeh. Oh, akur kabeh to ning omah. Kowe kali iki, iki kali iki. Bedok saya keluar, Bro. Oke, hari ini saya mau mancing lagi. Saya mancing dekat-dekat aja. Oke, semoga teman-teman yang ada di rumah selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dilindungi kesehatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Semoga kita cepat melalui hari-hari yang cukup kelam ini, di mana sebuah virus nggak hilang-hilang dari dunia ini. Kenapa inilah? Yo, waktunya kita mancing, Bro. Oke, okay, yo. Konco-konco, bro konco, pro konco. Kita lagi mancing lagi, Bro. Biasa di tempat ini. Aduh. Ini habis hujan. Kalinya lagi kecil. Ya, semoga banyak ikannya banyak di sini. Oke, kali ini saya mau mancing pakai rangkaian biasa. Kita pakai sistemnya pelampung. Ini joran tegek 180. Saya pakai pelampung, terus pemberat nomor 0,8 yang kecil. Terus saya pakai kail nomor 0,1 Daiichi. Kali ini saya nggak pakai cacing, Bro. Cacing saya habis kemarin, belum sempat nyari lagi. Saya pakai umpan ini tanaku. Ini dibuat dari tempe ya, Bro. Dari tempe terus dihalusin sama satu bawang putih, terus dikasih roti biar dia nggak terlalu padat. Ya, Bro, seperti apa keseruan mancingnya? Ikuti saya terus. Seperti biasa, biarpun tulangnya bontos, yang penting mancingnya tetap jos. Bro, sebelum kita mancing, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita dapat rezeki yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mancing. Di strike, Bro. Kita dapat ikan endong. Ah, mantap sekali akhirnya strike perdana kita. Dan sekarang saya bingung, ini tempat ikan gak ada. Bro, ikan endong. Ikan endong atau ikan wader pari? Nih, tubuhnya panjang, tandanya ada garis hitam di sepanjang tubuhnya ini. Oke, mantap sekali. Ush, ya. Nih, Bro. Kita dapat water pari lagi. Wow. Ini. Ada mantap sekali.
Oke bro, saya sudah tahu tempatmu di mana. Mantap sekali. Bentar. Ini dia Wader Pari, sang penghuni arus deras. Ini lincah kali kau. Ini. Ya, mantap lah. Segini ukurannya udah gede ini. Kita cari lagi. Oke, kita beda lagi bro. Ya, ternyata baru tahu di sini ada spot kayak gini. Anjir. Gila sih, bagus banget. Spotnya keren banget, anjir. Ini tepatnya di atasnya ini, di atasnya bendungan. Kita naik tadi. Nah, spotnya kayak gini bro. Ini lagi. Sebelah sana malah dibendung sengaja itu, saya nggak tahu. Mungkin sengaja dibendung atau enggak, kurang paham. Bro, spotnya ya kolam. Malah saya baru tahu ada spot kayak gini di sini. Ini tepatnya ada di atas bendungan ya, ini bendungannya sebelah sana. Jadi ada di atasnya di sini. Saya tadi naik. Oke. Coba kali di sini banyak monster-monsternya. Wih, dalam juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe di channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan-ketinggalan lagi buat trip-trip mancing selanjutnya. Oke, dari Kebon Salak saya akhiri. Assalamualaikum, dadah.